Harga cabai merah hingga pertengahan pekan ini masih menunjukkan tren penurunan harga. Meskipun dalam penurunan harga yang terbatas, secara point to point harga cabai merah di Sumut mengalami penurunan sekitar 8-9 dibandingkan dengan harga pada hari Jumat. Meskipun masih di kisaran angka Rp60.000 per kilo, tetapi tren harga yang terbentuk sejauh ini turun dari kisaran Rp66.000 di akhir pekan menjadi Rp60.000 per kilo sejauh ini, ucap Ketua Tim Pemantau Harga Pasar Sumut Gunawan Benyamin, Rabu, 17 Agustus 2022. Selain itu, tambahnya, bawang merah, daging sapi, dan cabai rawit juga mengalami penurunan. Meskipun penurunannya terbilang sangat terbatas jika dibandingkan harga pada hari Jumat pekan lalu. Selain beberapa harga kebutuhan pangan yang turun tersebut, sejumlah kebutuhan lain juga ada yang mengalami kenaikan meskipun sangat kecil sekali kenaikannya dan bisa diabaikan. Dari pantauan Pips, harga bawang merah saat ini rata-rata ditransaksikan di kisaran Rp39.000 per kilo, dari posisi akhir pekan lalu yang berkisar Rp39.700 per kilo. Meskipun di beberapa tempat di Sumut seperti Kota Medan, harga bawang merah dijual di kisaran Rp29.000 per kilo. Cabai rawit juga demikian turun dari kisaran Rp51.000 per kilo menjadi Rp49.950 per kilo. Meskipun di Medan ada yang menjual di kisaran angka Rp35.000 per kilonya. Dari sejumlah komoditas pangan tersebut, saya menilai cabai merah berpeluang untuk turun lagi. Karena musim panen tengah mulai terjadi saat ini. Sementara itu, harga cabai rawit saya pikir potensi penurunannya terbatas, jelas dia. Meskipun di beberapa daerah di Sumut seperti wilayah Gunung Sitoli yang harga cabai rawitnya masih di Rp70.000 per kilo, berpeluang untuk turun lebih dalam lagi. Termasuk juga wilayah Padang Sidempuan dan Sibolga, di mana saat ini harga cabai rawitnya masih di kisaran Rp50.000 per kilo. Selebihnya, lanjut Gunawan, harga sejumlah kebutuhan pangan di Sumut masih terpantau stabil. Kerisauan konsumen saat ini adalah adanya wacana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Harga BBM yang naik nantinya akan membuat beban pengeluaran petani meningkat, yang akan dikompensasikan ke harga jual. Dan dari sisi distribusi juga akan meningkatkan harga jual di tingkat konsumen, tuturnya. Pengendalian inflasi khususnya dari bahan makanan pokok belakangan ini menghadapi tantangan baru. Wacana kenaikan harga BBM dan penyesuaian kenaikan jasa transportasi menjadi ancaman bagi potensi kenaikan harga pangan itu sendiri. Jadi masih banyak tugas atau beban yang harus diatas hingga tutup tahun 2022 ini. Sekian harga cabai untuk tanggal 18 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.